Melalui piawaian Dato' Azmil sendiri. Sebab apa? Pak Nil nak pastikan bahawa penonton ataupun pengikut Pak Nil yang membeli di Go Pak Nil dijamin dengan harga yang lebih murah berbanding dengan ada dekat luar. Okay. Kemudian kualitinya kena kualiti yang tinggi. Bagus, bukan main ala kadar aja. Betul. Kemudian Pak Nil nak pastikan bahawa penonton Pak Nil dapat hadiah istimewa juga. Bukanlah kosong saja beli. Betul. Pada harga yang murah dapat lagi barangan berkualiti, dapat lagi hadiah. Itulah dia sebenarnya Go Pak Nil. Okay, sekarang ni kita nak jual apa pula ni, Rai? Sebelum ni Pak Nil, dua kali pernah kita bawa bukan Kisen Multifunctional Blender yang dan ini. Dan dia merupakan antara jualan terlaris katanya di GoPanel. Pak Nil, katanya, ini bintang kami lah ni, Rai. Katanya Pak Nil, setiap minggu, setiap kali GoPanel buat siaran ulangan untuk produk ini, jualan memang tak henti-henti. Alhamdulillah. Yeah. Yeah. Tetapi kali ini istimewa. Kita cakap orang apa? Kita nak end with a bang lah. With a bang. Kita nak end with a bang. Kami bawakan anda Kisen Multifunctional Blender, tapi kita turunkan harga. Itu dia. Lebih murah daripada harga lebih sebelum GoPanel ni. Yes, lebih lagilah murah. Anda menggelitik kat rumah nak membeli. Cepat angkat telefon. Sebab hadiah ini adalah tawaran terakhir daripada GoPanel. Okay? Betul, tak akan ada lebih murah lagi daripada ini. Betul. Okay, sekarang ni kualitinya kita bagi tahu, Rai. Kisen Multifunction Blender ni apa yang saya suka, dia bukan sahaja pengisar. Dia boleh mengadun, dia boleh potong julienne, dia boleh hiris, macam-macam lah. Dia boleh multifunctional. Dia boleh jadi mix bowl juga, right? Boleh juga. Mix bowl untuk pada apa ya, ramuan ataupun ingredient yang kecil. Oh, yeah? Kalau nak buat cucur, jumlah yang kecil. Dan kemudian dia datang dengan pelbagai lagi, right? Aksesori. Kalau anda beli motor ni saja, anda dapat yang ini. Semua ni. Ini kalau nak buat potongan julienne, hirisan. Hirisan ataupun yang memanjang tu. Betul. Okay? Jejari. Jejari. Okey. Okay. Yang ini untuk blend. Mm-hmm. Yang besar. Mm-hmm. Datang juga dengan apa ni, kontainer-kontainer yang dua ini. Kalau betul, kita buat air, Rai, masuk dalam ini terus pergi gym. Pakai yang ini. Yes. Nah, so, orang cakap dia ada bekas botol on the go katanya. Okey. Lepas tu kita ada banyak lagi aksesori. Banyak, Rai, kat depan tu lagi buat, ada. Nak buat party. Kita nak buat party. Nak buat party tu dia ada penyaring. Kelapa. Yes. Ada penyaring dia. Ada lagi bilah-bilah dia. Kesemua ini satu set yang lengkap. Sebab tu kalau anda dapatkan hari ini bukan sahaja penjimatan, anda dapat aksesori yang bagi saya terlampau banyak. Lepas tu dapat pula hadiah tambahan, kita berikan smart cutter dan bekas makanan. Bekas makanan bekas ni juga makanan istimewa. Bekas makanan ni nampak dah. Kita berikan ada yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ada pemotong lagi dekat betul, depan ni. Smart cutter. Pemotong smart cutter ini yang kita berikan juga percuma. Betul. Okey, yang ini boleh masuk microwave oven. Boleh masuk ke tuah mikro. Mm-hmm. Dan saya nak bagi tahu dengan anda untuk bekas makanan tu dah boleh mencecah RM50. Dan ia diperbuat 100% dari Korea. Okey, harga dulu berapa, Rai? Kalau harga dulu 249, hari ini di GoPanel hanya berapa? 189. Wow! 189, Rai. 87. 87. Lagi murah. Lagi murah. Lagi murah. Tenggelam dapat ni dekat sini. Itu sebab tu saya diri dekat tepi. Sebab itu kalau jadi anda dapatkan ya barangan ini, barangan ini istimewa untuk anda. Betul. Hanya di GoPanel saja. Okay. Kita jualkan ini pada harga yang anda tak masuk akal. Betul. 187 sahaja. Kami luluskan untuk GoPanel. Yeah. Okey, nak tengok ini yang tadi Rai sebutkan. Pertama kali ia dibawakan ke GoShop, RM249. Lepas tu RM249. Tak turun-turun harga, Pak Nil. Ya. Bawakan dekat Go Pak Nil, memang jualan meningkat-ningkat. Orang kata meletup-letup lah. Lepas tu kini kami bawakan untuk Go Pak Nil promosi yang lengkap. Dahlah didatangkan dengan kesemua aksesori ni. Banyak, memang hanya cukup banyak. Hanya RM187. Jimat RM47. Mm-hmm. Pak Nil bayar RM187 je. Ya, lepas itu ini dia ada lagi, Rai. Betul. Hadiah istimewa. Yes. Okey, untuk Go Pak Nil kita berikan smart cutter ini. Mm-hmm. Dan juga bekas makanan. Betul. Dengan penutupnya sekali, pelbagai warna. Betul. Dan adalah apa ya, boleh digunakan di microwave. Ada betul, pengukus juga, Rai. Ada
Dia pengukus kan? Aksesori. Jadi sekali lagi penjimatan RM47 dan kami tambahkan hadiah. Kalau selalu kita beli barangan di pasaran, bila dia dah turun harga, dia tak bagi dah hadiah percuma. Dia tak bagi dah hadiah tambahan. Tapi di Gopaknya kita kekalkan, malah kita tambahkan. Bagi anda, terus saja ke laman sesawang kami atau anda ingin bercakap dengan personal go shoppers kami, boleh juga dengan menghubungi talian yang tertera di kaca TV anda. Inilah dia Keysend Multifunctional Blender secara istimewa kami bawakan di Gopaknya. Perkenalkan, kita ada tetamu hari ini untuk membuat demonstrasi. Kita ada Chef Zini. Chef Zini pun dapat award, ya? Hai, congratulations. Tahniah, Chef. Okey, award-award juga. Tapi dekat Gopaknya, kita lagi ada anugerah paling hebat. Sebab kita dah berikan penjimatan harga. Ya, dan ini memang award gila lah ni kalau begini. Murah kan? RM187 saja. Kalau sebelum ni kita jual RM247. Ya, RM249. Tapi sekarang ini kita jual pada harga RM187. Ini cara lama, right? Kita masih lagi nak, kalau kita nak apa ya, membuat sambal. Saya ada lagi kot. Kita tumbuk sambal kan? Kalau dah bunyi macam ni, takkan aku bertukang rumah lah. Tak, tapi masalahnya kalau tumbuk sambal, itu aja tugas dia. Tumbuk sambal. Dia boleh mengadun ke? Tak boleh. Dia boleh mengisar ke? Tak boleh. Dia boleh potong menghiris, durian? Tak boleh. Tak boleh menghiris. So, yang menghiris ini, kalbu aja ada. Yang ini pisau ni? Yang pisau ini kita nak tunjuk ini. Atau blender ni, Rai. Blender ni. Nampak tak? Yang ini kita tutup lah. Memang tak boleh guna dah. Orang dah tak pakai lah sikit blend ni. Bayangkan kan kalau beli blend ini, anda dah buka, anda nak cuci. Ya Allah, kena masuk tangan kat dalam ni. Lepas susah. Tu silap-silap, kena blade dia dekat dalam tu. Betul. Sebab tak boleh buka ni. Tak boleh buka. Jadi kita memang kena cuci. Nak tarik keluar pun tak boleh. Jangan, bahaya. Jangan. Okey. So sekarang kalau kita punya bahagian bawah ni boleh buka, yang baru punya ya, kisen baru boleh buka dan anda boleh senang untuk cuci. Okey, sekarang kita nak tunjukkanlah cara. So cara-cara yang kebiasaan kita pakai lesung. Kita pakai pengisar macam ni. Kalau saya nak cepat, saya pakai pisau aja potong cepat ni tu. Yalah, cara nak hiris. Zini tunjukkan cara macam mana kita buat hiris apa? Kalau menggunakan kisen. Dulu, ya? Kijen, kalau kijen, dia ada dua permukaan dia. Kali sini, dia hiris. Sini, dia buat slide. Dia ada, kita pakai hiris tu. Julian. Jejari. Yeah. Kalau terbalikkan blade tu, kita slice. Okay, sekarang kita slice dulu. Julian dulu. Julian yang panjang-panjang kan? Yang panjang-panjang. Kita lawanlah. Tengok sekejap. Pandai potong macam ni dulu. Sudah ke? Belum. Okey, bermula sekarang. Dah hilang dah? Dah habis dah dia punya timun, Pak Nil? Pak Nil, siap lah. Wow! Dia siap? Tu, dah habis dah. Pak Nil dah sampai mana? Pak Nil dah lah ketebalan dia berbeza. Pak Nil, dia dah habis dah satu timun, Pak Nil. Lu nampak? Pagi, lobak merah. Lobak merah. Lobak pula? Lobak merah. Oh, nampak jejak-jejak. Oh, lajunya! Wah! Apa sengkuang? Yang ini sesuai kalau nak buat gado-gado, nak buat popiah, nak buat tahu sumbat. Yang ini pun sesuai, Rai. Okay. Kalau suami nak juga ni, memang buat gado ni, Rai. Mak saya selalu cakap, kalau gado ni memang buat gado ni, Rai. Kalau cara macam tu, orang kita panggil tekia-kia. Tekial-kial. Tak tahulah, kadang-kadang kat rumah dari kial jadi kia. Tekia-kia. Oh, iya ke? Tekial-kial, Pak Nil nak menghiris dan menjejarikan timun dan juga lobak. Alah, silap-silap. Jejari ni ada. Jejari kita yang hilang. Itulah, itu yang saya nak sebutkan. Terpotong. Tapi kalau nak gunakan kisah ni. Dah siap, saya baru nak potong. Tak selesai lagi. Dah siap dah kita punya rojak tahu. Pak Nil, tak payahlah pakai pisau tu, Pak Nil. Kalau nak buat banyak-banyak kan, Pak Nil, memang dah habis. Apa nama? Orang dah makan dah.
Dah makan. Macam sekarang ni. Macam sekarang ni rojak tahu. Ya, ya. Mari kita rasa. Saya tahu kelemahan Pak ni adalah tahu. Betul tak? Saya adalah penggemar tahu yang tega. Okay, kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, sambil tu. Nak kongsi dengan anda. Tak boleh sebut lah. Tak elok cakap mulut penyok. Dengan kisan, anda juga boleh menghiris. Dia bukan jejari aja, dia bukan julian aja. Pak ni, saya punya tahu kat tepi ni. Dia juga boleh menghiris. Dia buat apa tu? Menghiris. Hiris timun. Tunjuk, Rai, tunjuk. Tengok. Carrot. Timun kita. Baik-baik. Jadi dia. Untuk yang ini, kita perlukan yang panjang-panjang macam ni lah. Ini kalau buat popiah sedap ni, sengkuang kan? Betul. Sengkuang rebus kan? Betul. Kita masuk dalam tu, kita dapat dah hirisan-hirisan yang sama. Tapi sama Pak Nia, saiz dia ya. Kalau Pak Nia tengok kalau kita guna pisau, boleh ke Pak Nia dapat saiz dia nampak? Sama tebal. Sama tebal. Sama uniform lah. Semua sama. Jadi betul. Bila kita masak, bila kita buat, kita gunakan sebagai hiasan, barulah nampak profesional. Ya, betul. Pani betul, nampak sangat profesional. Sedap kan tahu dia? Okey, sini. Seterusnya. Ya, terusnya. Okey. Bukan saja kita boleh mengisar, bukan saja kita boleh menghiris, bukan saja kita boleh buat julian. Ya. Kita juga datangkan bilah yang macam S ni. Betul. Yang ini kalau kita nak mengisar, kita nak blend. Blend ke, bayang-bayang tu daging, biasa daging. Dah berubah ke? Ada. Lagi. Kita dah nak buat cheesecake dah. Kita dah nak buat cheesecake dah. So katakan anda nak gunakan base biskut. Saya nak bagi penonton saya kat ni. Lah, baru nak. Cek. Habis. Okey. Boleh sila. Juga kita gunakan. Okey, kat sini. Okey. Yang ini kita kisarkan biskut base. Untuk kita buat cheesecake. Hancurnya. Sekejap, ni nak tunjuklah. Wah. Dia punya hancur dia, Vanil. Nampak? Ha. Biskut ni, kalau kita nak, kita letak mentega kan? Ya, betul. Untuk dia lekat kan? Yes, letak mentega. Masukkan kali mentega dalam ni pun boleh? Boleh. Boleh juga kan? Ya. So yang ini kalau nak buat crumble boleh kan? Boleh. Nampak kat situ. Semua ini boleh anda lakukan. Tadi dah buat untuk apa? Rojak. Ni apa ni? The cheesecake. Dah ada kat bawah? Ya. Dah ada kat bawah. Ambil kita tengoklah takkanlah nak tayang aja kan? Kan, kena tunjuk. So maksudnya kalau anda dapatkan kisan ni, dia boleh buat macam-macam. Dia tak terhad. Sebab tu tadi. Boleh Pak Nia? Ke scoop aja. So kepada anda dapatkan hari ini kerana hanya di GoPak ni kita turunkan harganya daripada RM249 sampai ke sehingga RM108 comelnya. RM187 saja. Ini yang base kita tunjukkan dia punya base. Daripada biskut yang telah dihancurkan. Betul. Nampak ya? Lepas tu kalau bahagian depan ni tukar kamera. Nak dihancurkan masuk sini. Ini blender paling best tadi. Mengisar dapat menghancurkan. Mengisar, mencincang semua boleh. Menggigit. Boleh masuk. Semua boleh Okey, itu kalau kita nak gunakan untuk menghancurkan biskut base ataupun crumble. Yang menariknya juga sebab kita datangkan dengan pelbagai bilah. Ada macam-macam bilah. Juga ada pelbagai acuan ataupun dia punya bekas. Kalau anda nak gunakan untuk mengisar gula batu. Sebab gula batu ni kadang-kadang kalau ada pengisar biasa tak boleh hancur. Tapi ataupun dengan, apa dia? Tabung dia tu calar. Sebab dia kasar sangat. Sebab terlalu kuat. Yang ini nampak? Dia boleh mengisar. Dan bilah pun ada pelbagai. Jadi ikut keperluan anda, anda boleh gunakan kisan ini untuk pelbagai cara. Okey. Wow. Nampak tak? Aduh. Dah jadi icing sugar dah. Dah jadi macam daripada gula batu. Dah jadi macam powdered sugar. Jadi masuk macam dalam powder. Ni. Kita tutup. Yep. Tutup dengan ni. Dia penutup punya yang ada ni. Kan? Yes. Jadi kita boleh dust jadi, our icing kita sugar. Boleh buat snowflake. Yeah, yes. Betul. Silakan Pak Nia. Nampak ya? Gitu. Wah, nampak senang. Yang ini juga sesuai kalau untung anda. Untunglah jadi penonton. Orang baru nak angkat. Nak tengok. Tak, sesuai juga. Untunglah jadi penonton. Allah. Angkat lagi. Sesuai juga kalau anda nak gunakan ke atas. Ada lagi raya bawa bagi penonton. Ke
atas cili cili flakes. Kalau nak buat jadi cili flakes ataupun kalau peppercorn. Nak apa tu? Peppercorn. Peppercorn, lada hitam, lada putih. Kalau nak gunakan untuk sekejap apa lagi ya? Ikan bilis boleh? Ikan boleh, ikan bilis pun boleh juga. Ini gunakan blade ini dengan kita punya acuannya ini. Yang ini nak buat apa ni? Sebab batulah kan, cinnamon tu pun kayu kan. Kayu manis. Kayu manis tu pun kita nak buat jadikan serbuk juga. Betul. Okay. Ini adalah hadiah percuma yang kami berikan ya. Hadiahnya adalah smart cutter. Kenapa dia smart? Dia adalah pisau tetapi dia adalah gunting. Satu dan dia ada juga chopping board kat situ. Lepas tu dia adalah pisau, gunting dan chopping board juga. Okay. Nampak? Anda cuma memotong gini aja. Jangan Dani. Risau juga saya tengok tadi. Senangnya. Yang ini kita berikan percuma, okey? Anda telefon kami sekarang, dapatkan set anda yang pertama hari ini. Dekat GoFund ni sebelum ni kita jual pada harga RM249. Kali ini kita berikan jualan pada harga RM187. Harga akhir. Harga penutup. Betul. Ini peluang anda sebab apa yang saya suka dia set lengkap. Sebab kadang-kadang kita beli pengisar, dia boleh untuk mengisar aje. Kalau kita nak mengadun semua tu, kita kena cari aksesori lain ataupun pengisar lain ataupun blender lain. Yang ini semua ada. Saya kira tadi dalam berapa? Lebih daripada 20 aksesori. Akak-akak nak bawa balik. Ni ada tak? Kami bagi akak masuk dalam ni, dalam bas makan. Dalam bas. Bisa kata jangan. Betul. Yang ini katanya kadang-kadang ada juga penonton ataupun pengguna GoShop, dia beli, bila dia tak dapat ni, dia tak nak panik. Sebab bekas makanan ni berkualiti. Ini adalah 100% daripada Korea yang juga boleh anda gunakan di dalam ketuhar mikro. Sebab apa? Selalu bekas makanan kita tak boleh tutup dalam microwave. Yang ini boleh tutup sebab dia ada ruang untuk steam tu keluar. Jadi dia selamat. Tidak akan meletup lah dalam tu. Betul. Dan saiz pun banyak. Sebab biasalah kalau kita orang rumah ni kak, kalau boleh nak semua saiz under the moon. Yang ini memang besar. Yang ini lah apa gunanya ni? Yang itu kalau kita nak menyetim ataupun steamer. Yang ini kita tunjukkan macam mana anda kalau nak steamkan benda, anda letak benda ni kat sini. Sini ni. Betul. Memang boleh betul. Dia ada betul, dia tersekat yang itu kot. Yang ni kot. Cuba yang tu. Sekejap. Yang ini. Nampak dia ada ruang air dekat bawah, kita boleh letak. Betul. Dan anda boleh steam dekat atas dia. Bagi yang lahir tak kat bawah ni. Masuk dalam gelombang ketuhar anda. Betul. Jadi bekas makanan ni kita berikan adalah 7 unit. Rai, ini untuk apa sebenarnya ni, Rai? Yang ini kalau nak baca bahasa salad pun boleh. Masuk dalam tu. Tunjuk. Masukkan tu dalam. Anda pergi cuci. Cuci, air dah turun ke bawah, cuci dah boleh angkat dah. Macam salad spinning jugalah. Air dia dah. Boleh masak juga. Masuk dalam boleh pun masak juga. Lalu air, masukkan air, lepas tu angkat keluar. Angkat keluar. Macam mana angkat keluar ni? Boleh Pak Din. Angkat keluar. 7 bekas makanan dimasukkan lagi dengan smart cutter, diturunkan harga ke RM187. Ini adalah masa terbaik untuk anda mendapatkan Kissen Multifunctional Blender. Sebab anda kena rebut peluang ini ketika go partner sahaja. Kalau bukan waktu siaran, tak saya jamin. Rai, penonton kita busy, Rai. Kan tak ada orang tepuk. Sebab semua tengah mengunyah dan tengah makan. Okey, sekarang kita nak buat ice blender, Rai. Boleh ke buat ice? Kak, ice blender, Kak? Selalu kita kena ada mesin khas untuk blend air batu, betul tak? Betul. Yang ini tak perlu. Kita nak buat banana smoothies sekarang ini. Okay. Kita masukkan air batu, kita masukkan banana. Masukkan dan susu sikit, cukuplah tu banana. Nak lagi? Dan apa yang saya suka... Tak cukup ya? Penuh kan? Dua. Nak buat dua. Saya suka dengan bekas yang kita gunakan untuk mengisar ini adalah botol yang boleh kita bawa terus. Letakkan tu. Siang hari tak sempat buat sarapan, buat aja. Lepas tu masuk dalam kereta, angkut sekali, letak masuk sekali dalam kereta. Masukkan whipped cream? Yes, bawa. Nak whipped cream ke? Whipped cream lah untuk dalam tu, biar pekat lagi. Ini nanti siapa kat atas. Masukkan juga sikit. Kalau saya tak masukkan whipped cream. Masukkan whipped cream tu, dalam tu bila dia dah masuk, dia punya ni macam ice cream. Saya tahu, cuma... Jom kita mulakan blend air batu. Ya betul di sini. Dan saya suka juga kerana dengan Kissen Multifunctional Blender ni anda siap boleh satu. Meme sini. Siapa yang tak sempat boleh tutup sarapan guna ini, boleh tutup terus. Nampak? Guna ini boleh tutup terus. Ini tu Pak Nil punya extra cream. Okey, guna ini anda dah boleh tutup terus. Nampak tak? Gitu.
rasa boleh je minum. Yes. Yang ni boleh bawa ke mana-mana ni. Yes. Boleh letak kita dalam boleh kereta. Bawa ni ke mana-mana. Betul. Kalau kita nak shake-shake pun boleh. Sebab saya suka dibuat untuk letak dekat dalam kereta kita kan. Tempat kita letak cawan tu. Dia memang saiz sedang-sedang elok. Right. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. You letak krim lagi sekali tak. Ke? Nampak? Zinik pandai. Yeah. Saya tak suka krim banyak-banyak sebab krim tu akan pergi mana? Krim akan pergi pada pinggang kita. Yang ini, Rai. Kita buat sendiri. Kita boleh kawal dia punya gula. Kita boleh kawal. Kadang-kadang orang kedekut pisang. Kita kawal, kita letak pisang lebih. Ada orang kedekut gula. Ada orang pula tak nak makan gula. Yes. Jadi kita kawal sendiri, kita buat sendiri. Betul. Air batu boleh di-blend ya, menggunakan kisen ini. Betul. Tunggu apa lagi? Takkan nak membeli je. Kali ini membeli ini dan anda pula menghidang. Betul. Menghidang. Betul, betul. Jadi anda kena dapatkan promosi potongan harga RM187 kerana dengan kisen multifunctional blender ni boleh mengubah hidup anda. Daripada kita buang masa potong jejari satu persatu 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 kalau nak buat popiah, nak buat samosa, menunggulah nak mencincang. Tapi dengan kisen, cepat dalam beberapa minit, nakkan hidup lebih sehat, gaya hidup lebih sehat, yang bagi mereka asyik makan roti canai, asyik makan nasi lemak banjir. Sesekali ubah. Because kalau yang ini nak tambah serbuk koko pun boleh. Sekarang ni buat apa ni, Zinik? Ini buat itu pandan punya air. Kita nak keluarkan jus pandan. Betul. Okay? Dia ada punya ekstraktor. Kalau cara lama ialah kita gunakan blender. Yes. Kemudian kita kena tapis lagi, Rai. Betul. Lagi serabut-serat dan serabut dia tu. Betul. Okay, sekarang kita masukkan gini je ya. Masukkan nur pandan pada permukaan di atas. Okay. Nampak tak bahagian ini? Bahagian ini adalah dia punya penyaring. Penyaring. Filter dia. I see. Okay, kita masukkan air. Okay. Dan kita tekan sikit bagi atas. Okay. Dan kita boleh blend. Nampak? Warna hijau semula jadi ya. Dikeluarkan. Ini adalah pasti ya. Betul, betul. Tak ada penambahan warna. Tak ada penambahan warna. Okey, tak ada penambahan perisa. Tak ada penambahan pengawet. Semua ini kita lakukan sendiri, kita tambahkan segala produk-produk asli hanya dengan menggunakan kisen multifunctional blender. Okey, sekarang kita tunjuk dah. Warna yang inilah kita gunakan. Apa tu? Yang warna inilah kita gunakan, warna hijau ini. Yep. Kita gunakan untuk kita campurkan ke dalam tepung adunan kita. Yes. So, kita tak contoh, gunakan pewarna, Rai. Tidak kita langsung. Kita gunakan terus daripada pandan daunnya. Betul. Bau dia, bau ori ya. Yes. Bau daun pandan yang ori. So kalau bagi anda. Takkan saya nak minum juga ni. Jangan. Tak, bagi anda yang kalau selalu menjaja jual kuih. Contohnya kalau nak buat kuih ketayap, nak buat kuih lapis, onde-onde, kuih koci. Semua ni anda boleh buat sendiri, tak payah lagi tukuk tambah. Okey, mana daun dia hilang? Dah ada penapis tu? Tengok tu. Daunnya dekat situ ya. Betul, daun tinggal. Betul. Untuk pengetahuan anda juga, ni nak tunjuk juga ya. Macam mana nak cuci ni? Dia orang kata bila blend, gunakan. So nak cuci ni ya. Caranya kita buka. Buka yang ini, yes. Yang ini boleh dibuka. Untuk dibasuh. Untuk dicuci, nampak tak? Nampak tak? Boleh dicucikan, senang. Betul. Tahu tak, Rai? Angkat ni. Angkat semua ni. Okay. Yang ini juga boleh dibuka. Okay, baik-baik. Nampak ni boleh dicuci. Itu bila sangat tajam. Kan senang menyelenggarakan dia. Betul. Jadi, bila kita dah sebut kuih Melayu memang banyak menggunakan daun pandan dalam adunan. Yes. Kat sini adalah antara contohnya. Tapi contoh-contohnya akan hilang dalam beberapa saat sebab Pak Ni akan hidangkan pada tetamu. Kepada kita anda. Kita ada kuih onde-onde. Yep. Ada kuih ketayap. Yes. Kuih koci. Yes. Okey. Dan juga kuih lapis. Okey. Kita rasa kuih onde-onde ni dulu. Atau buah Melaka. Ya, betul. Kalau sedap, dia M. Kalau tak sedap, dia C. Apa tu? Buah Melaka! M! Okey, kisen multifunctional blender. Kami nak tunjukkan kepada anda sebelum ini. Kalau ditawarkan di Go Shop. Harga dia RM249, Pak Nia. Tapi selepas kami bawakan hari ini untuk istimewa untuk penonton-penonton Go Pak Nia. Dapatkan satu set yang lengkap.
Dapat motor dia dengan aksesori ini terlalu banyak untuk saya sebutkan satu persatu. Jimat RM47, anda hanya perlu laburkan RM187 untuk satu pengisar yang boleh melakukan pelbagai tugasan. Dia boleh mengisar Julian, apa lagi. Itu tak termasuk lagi hadiah-hadiah istimewa yang kita bawakan untuk anda. Anda dapat satu smart carton, dapat bekas makanan. Dan bekas makanan ini juga selamat untuk anda gunakan di dalam kereta mikro. Betul. Jadi cepat, penjimatan hebat sebanyak RM47. Di mana kalau anda hubungi kami sekarang, bukan sahaja penjimatan RM47, dapat lagi 7 unit bekas makanan. Istimewa hanya untuk di GoPanel. Anda boleh hubungi kami atau terus saja dapatkan secara online di goshop.com.my. Jadi cepat bertindak, dapatkan Kisen Multifunctional Blender anda sekarang. Tak suka manis. Okey, Kisen Multifunctional Blender ini. Pak Nia busy makan. Tak apa, Pak Nia sambung makan, saya cerita sikit. Ia adalah bekas pengisar ataupun produk mengisar yang didatangkan dengan fungsi yang bukan sahaja mengisar. Dan apa yang saya suka, ia juga didatangkan dengan kuasa yang boleh dilaras dengan 4 jenis bekas, dengan 4 jenis penutup. Dan Pak Nia, saya suka, tadi nanti kita tunjukkan bahagian motor itu dekat bawah tu dia ada getah. Jadi dia anti gelincir. Yeah. Lepas tu kuasa dia melekat pada meja, permukaan meja. Dia tidak akan jatuh lah. Betul, dia juga didatangkan dengan kuasa putaran 1 minit sebanyak 21,000 putaran. Dalam 1 minit? Dalam 1 minit dia mampu berputar sebanyak 21,000 kali. Okay, teknologi yang kami bawakan dari Korea, inilah dia Kisen Multifunctional Blender yang boleh melakukan pelbagai tugasan di dapur anda. Permudahkan cara anda menyediakan makanan, jangan lagi dibebankan dengan masa, nak minta lah anak-anak ke saudara mara tolong. Kisen Multifunctional Blender lah teman baik anda di dapur anda. Kerja remeh, right? Semua jadi mudah. Kan, kalau kita nak buat benda-benda macam ni, kita fikir dua kali. Kau nak makan apa lagi ni? Nak makan tahu sumbat. Ya Allah, membuatnya sumbat tahu sumbat ni, nak mengicin benda ni semua, mengambil masa. Kau tahu sumbat juga mulut. Kan? Jadi memang taklah kita nak buat buat kerap kan. Betul. Jadi kita jadikan benda ni macam makanan istimewa je lah, Rai. Betul. Tapi betul. Sekarang tidak lagi, Rai. Benda mengicin, benda apa, mengisar, menghiris, memotong jejari. Mudah. Segalanya boleh dilakukan dengan Kisen Multifunction Blender. Cuma istimewanya hari ini kami turunkan harga. Jadi kalau selama ini anda memerhatikan saja, apa kata hari ini anda jadi lebih proaktif bertindak, hubungi kami terus atau layari goshop.com.my. Sempena promosi The Great Gift Pack, dapatkan produk-produk eksklusif sempena ulang tahun keempat Go Shop. Diskaun sehingga 80% dan lebih banyak lagi hadiah-hadiah. Mata ganjaran Go Shop sehingga RM30 untuk pembelanjaan 3 kali ke atas dengan jumlah pembelian minima RM750 tapi tertakluk kepada terma dan juga syarat. Kisen Multifunctional Blender, pengisar versatil kegemaran Pak Neil. Kisen Multifunctional Blender, satu set yang cukup lengkap, dapatkan kesemua ini.
Bukan itu saja, jimat RM47 sekarang hanya RM187 sahaja. Hadiah tambahan untuk Go Pak Neil sahaja, dapatkan satu smart cutter dan juga bekas makanan nilainya adalah RM50. Selamat digunakan dalam ketuhar mikro. Ia mampu menghiris, julienne, mengisar, mengekstrak dan juga mengadun. Pengisar berkuasa dengan 21,000 rotasi untuk setiap minit. Penjimatan hebat sebanyak RM47 dan juga hadiah-hadiah tambahan termasuk 7 unit bekas makanan. Dapatkan sekarang terus sahaja ke www.goshop.com.my. Boxing Day dekat luar harganya berapa, Rai? RM249 di GoShop. Dan kami jual pada harga RM187. Dan selalunya bila kita beri potongan harga, bukan kita lah. Maksudnya kalau di pasaran, bila mereka turunkan harga, hadiah-hadiah dia tak bagi. Dia tak bagi hadiah. Kali ini kita bagi bukan sahaja pemotong cerdik. Pemotong pintar. Bijak. Kita juga tambahkan. Pandai. Bijak. Dah cakap saya bijak. Dah. Okey, lapan dah tak ada lagi dah. Kita berikan dengan bekas makanan. Kita ada 7 bekas makanan. 7 bekas makanan nilainya, dengan penutupnya ya. Yes, jadi 14. Yes, mencecah RM50. Dan apa yang saya suka, dia adalah 100% buatan dari Korea. Mm-mm. Dan anda boleh gunakan dalam ketuhar mikro dengan penutup. Okey, tadi kita dah cakap dah. Untuk apa ya, apa ni, kisen ini, dia bukan saja boleh memotong. Okay. Dia boleh menghiris. Okey. Tetapi dia juga blend juga. Okey, blend satu hal juga. Dia boleh tak mengasingkan benda yang kita blend? Macam kita, mungkin kita nak keluarkan pati santan sahaja. Atau nak buat susu soya mungkin? Kita masukkan soya, keluarkan susu dia. Boleh. Kita masukkan kelapa, keluarkan santannya. Mm-hmm. Kita masukkan tadi daun pandan, keluarkan pati pandan itu. Okay, dan boleh. Ini adalah pati pandan yang kita buat kuih. Penonton kita, mari! Kita selamatkan! Okay, sementara Pak Neil bersama penonton-penonton beliau, kita nak tunjukkan dengan kisahnya. Kisan multifunctional blender ni kita boleh gunakan nak buat apa, Zinik? Kita nak buat brand daging sekali dengan bawang merah cili pun boleh. Oh, macam nak buat burger patty pun boleh? Ya, yeah, boleh. Nak pasang buat ni. Berbola daging pun boleh? Ya. Yeah. Oh, okey. So, kita gunakan bilah ini. Yeah. Sebab untuk mengisar ni kita ada yang macam ni, Pak Neil. Dia ada yang ni S. Tak, maksud Rai bekas makanan dia? Oh, bekas makanan dia terus. Ni, dia ada dia pisau dari, S. Kita letakkan daging sekali. Yes. Dan juga bawang. Cili kering, padi. Cili hidup. Cili padi, cili kering. Dan cili hidup. Yes. Okay, sekarang ini, give me the honor. Dia ada 3, kita boleh pilih. Pause ini, pause kat sini. Ya, pusing sini. Oh. Lepas itu, dia ada 1, 2. Kalau nak pause, kita boleh control sendiri. Lepas tu, Pani, saya suka juga sebab dengan kisen ni dia ada getah. So, dia tak bergerak. Dia melekat pada meja anda. Itu lebih selamat sebenarnya. Oh, tengok dia pisah. Okey, kita tunjukkan hasil dia bila kita dah kisar. Daging, ingat ya, daging dia punya tekstur lebih berserat dibandingkan dengan ikan, dibandingkan dengan ayam. Daging dengan ayam lebih kurang tapi daging lebih berserat ataupun fibrous. Kalau okay, tak ada. Jadi yang ini kita cendang nak apa ya? Buat berbola. Yes. Sebab apa, Rai? Pisau kita keluar dulu, Rai. Pisau kita keluar dulu? Ha. Oh, kita keluarkan bilah kita dulu. Jadi kan dia lebih selamat. Kalau yang biasa pisau tinggal kat dalam, betul? Kan susah kita nak keluarkan, Rai. Betul. Yang ini saya suka sebab ini yang kita boleh lakukan. Kalau tadi, kalau saya sebut nak buat beef meatball. Ini kalau bulat-bulat kan jadilah meatball. Boleh tambah kentang jadi bergedil. Tambah sikit tepung jadi bakso. Alamak, Rai. Jangan main-main pasal makan dengan I. Nah, I terror. Tak ada. Orang tu baru balik dari sana. Kan? Bakso lah. Kan? Bakso lah. Bakso lah. Okey, yang ini pula nak buat apa? Nak buat slide. Oh, slide. Hiris? Ya. Hiris kat sini. Dan okay. Tepi sini, dia akan jari. Oh, jejari? Julian? Julian pula. Jadi, ada botol memanjang, ada botol menegak. Cuma terbalikkan dia punya bilah tu lah. Oh, gitu. Dia dah pusing dulu. Jangan masukkan jari.
nampak sebenarnya. Ah, nampak yang itu ada. Tak ada satu tertinggal lah. Okey, ni untuk hirisan. Aduh, senangnya. Okey, hirisan. Okey, okey, okey. Mana ada orang sengkuang potong gitu, abang? Habis? Sengkuang. Ah, sengkuang untuk aja dipotong hiris. Hiris-hiris halus. Betul, betul. Diricih. Dalam bahasa Melayu sampai ricih lah perkataannya. Nak menunjukkan betapa halusnya. Halusnya dia. Okey, dan saya suka juga katanya fungsi ini, menghiris dengan Julian ni, ramai yang dapatkan kesan sebab ini. Sebab dia senang untuk senang kita. Senang. Okey, kan kita ricih. Ha, nampak. Okey, stop. Buka. Saya nak tunjuk. Kalau tidak kan susah. Apa dia? Okey. Mari sini saya tunjuk. Dia tunjuk punya Julian dia. Nampak? Ricih-ricih dia. Sama nampak? Dah je. Macam bawang merah dah, Rai. Bawang besar punya. Apa dia ni? Sama, hirisan. Kan, dia sama. Satu size saja sama. Inilah dia yang menyeronokkan saya. Oh. Kerja senang. Tak sampai 3 saat selesai dah benda ni. Kalau Pak Nil tadi baru nak Rai. Baru memang nak kalau nak buat tahu sumbat atau yang seumpama dengannya yang kena ricih-ricih. Yang tahu sekali je lah, Rai. Kenduri. Memanglah. Sebab sama ada tu atau kita derakan memang pembantu rumah kita. Memang tak ada lah kita nak buat makanan harian. Yang ni dah boleh dah. Yes. Berapa saat aja tadi chef buat? Kan? Okey, yang ini kalau nak buat mince meat. Daging kisar. Daging kita pakai pisau inilah. Kalau nak buat daging kisar. S brand tu. Okey, yang S tu ya. Yeah. Okey, kita masukkan daging kita. Dan kita saya suka daging. Bila kita buat daging kisar sendiri kan Pak Nil, dia tak ditokok tambah dengan bahan-bahan yang kita tak tahu. Kadang-kadang kita beli dekat supermarket kan ada jual paket dekat bahagian sejuk beku daging kisar. Apa dia tambah kita tak tahu. Kita tak tahu macam mana dia buat, kebersihan pun kita tak tahu. Dia cuci tak cuci kita tak tahu. Yang ini daging. Allahuakbar, senangnya kerja mencincang daging hingga lumat. Betul, betul. Okey, kita nak tunjukkan dengan anda. Inilah dia hasilnya bila kita buat daging kisar kita. Sekali lagi, buat dekat rumah, daging tu kita yang beli. Jenis abang, daging dia apa? Keluarkan senang je, dia keluarkan pisau. Dan kita tunjukkan hasilnya. Pisau apa, sudu datang melayang ya? Iyalah, dia bak-bak akhir-akhir ni, dia sudu pun boleh terbang. Datang-datang melayang. Okey, kita tengok. Hancur, hancur lebur hatiku. Yes, ini kalau tapi, nak buat. Tapi, tengok ni. Apa tu? Rasa dia sama ke? Oh, nak rasa? Nak rasa? Kita sama ke rasa dia kalau guna mesin dan tak pakai mesin pun? Itu dia. Mari kita rasa. Ini macam keras dia punya ni. Ni apa nama ni? Ni fettuccine. Tak nak lah saya nak rasa dia punya ni je lah. Sejak Ron tak ada, saya jadi assistant chef Zinik. Yelah. Nama dia fettuccine. Ya, sebab Ron dah buka restoran. Okey, rasa Pak Nil. Yang ini daging dia kita boleh kunyah sampai. Bukan. Apa? Kita boleh pilih. Kita nak hancur habis ke? Kita nak separuh hancur ke? Kita kawal. Yes. Kalau kita beli tu dia hancur-hancur je lah. Yes, betul. Yang ni ada cangkir lagi. Dia kena rasa jugalah Pak Nil sebab tengok Pak Nil makan. Sedap, right? Right, di situ mana nak dapat pelbagai saiz daging. Pelbagai saiz daging tu yang penting, right? Sebab dia tak hancurkan kita yang kawal dia. Saya tahu. Kita yang kawal dia. Kita nak hancur lebur ke, nak hancur sikit-sikit ke, kan? Betul, sedap. Jadi kita kawal, nak masuk mulut pun kita kawal. Sambil kita makan ni, Chef Zinik dah buat dah demonstrasi yang seterusnya iaitu sambal belacan. Oh, sambal belacan. Tunjuk. Sambal belacan, kejap. Sambal belacan. Kalau guna cara biasa. Mana? Masuk belacan. Tak nak jauh lah, nanti kena baju. Syur kotor kalau guna lesung ni Pak Nil. Cili padi. Masuk cili. Okey, apa dia? Nak tunjuk. Nak tunjuk beza. Okey. Kita punya pakai kisan. Okey, kita tunjuk. Pak Nil dah ready? Belum. Kejap. Tunggu. Takut terpecik, Rai. Oh boy. Okey. 1, 2, go. Sampai sini kena. Oi, menukang ke? Memasak. Okey, dah. Buat Pak rumah ke? Dah. Hancur kat rumah. Pak Nil sudah. Pak Nil. Belum. Dah. Kata nak lawan. Dah. Dah pecah lah meja. Menurun. Tadi Zinik rap tau. Menurun kan? Pun tak hancur, right? Itu maksudnya,
Janganlah cakap tak bayar. Sudah. Yang ini lumat dah. Yes, makan pula dengan ulam-ulaman. Ini ada ulam pegaga, kacang botol, amboi, petai. Petai ada kacang botol. Sekejap, nak pertunjukkan. Pak ni tunjuk mana? Apa? Tunjuklah. Tunjuk apa? Hasil. Ya. Yang ini. Nampak? Belacan dia sekumpul kat situ. Sama belacan itu saya letak kat sebelah. Anda tengok ni, Pak Nil. Belacan dia terkumpul kat tepi rai. Siapa yang dapat kau-kau belacan? Nampak? Beza dia hasil dia. Kalau anda gunakan kisen dengan gunakan apa lesung anda. Nampak? Tunggu apa lagi? Dahlah Pak Nil bagi hadiah istimewa. Dapat pada harga yang luar biasa pula. RM187 yang perlu anda ada di rumah. Tak cukup. Ada smart kata. Ini dia. Pisau bijaksana. Oh, bertambah lagi. Nahu bahasa berbendaraan kata kita. Pemotong bijaksana. Okey. Bijaksana. Bijak. Pandai. Pintar. Cerdik. Pandai. Apa lagi? Tak tahu. Saya tak ada. Apa lagi? Apa lagi? Lagilah. Tak boleh harap. Pandai potong dia kata. Nampak. Smart kata kita. Ini Tok Mudim suka dapat jumpa pisau ni. Sebab bulan apa? Bulan Disember. Bulan 12, Tok Muda kata, aku nak beli. Suruh bini dia beli, yang ni bagi abang. Oh, bini beli kisen. Smart kata yang ni Tok Muda kata bagi abang. Abang senang buat kerja. Lari semua budak-budak dekat kampung tu. Tak cukup dengan itu, kami berikan anda juga bekas makanan. Bekas makanan ni buatan dari Korea, Kak. 100% buatan dari Korea. Dan kalau tak perlu bayar, Rai. Tak perlu bayar. Kami berikan untuk anda dan nilainya adalah RM50. Cuma uniknya saya suka dengan bekas makanan ni. Sebab banyak-banyak bekas makanan anda hanya kalau nak pakai untuk ketuhan mikro, anda kena pakai dia punya bawah aja. Dia punya mangkuk aja. Tetapi dengan kisen multifunctional blender yang bekas makanan ni, anda boleh gunakan penutup dia. Tutup. Dan pasang dan letak di dalam ketuhan mikro. Boleh. Kenapa? Sebab dia ada ruang udara dekat sini. Itu yang kadang-kadang kita tak galakkan anda tutup. Tak payahlah. Mana ada orang masuk pun dengan tutup sekali lah. Yes. Yang ini boleh. Yang ini boleh. Kalau anda dapatkan kisen multifunctional blender anda sekarang. Okey, jom kita beralih pada masakan kita yang seterusnya. Okay. Kita nak buat a wild berry smoothie. Ini ada strawberry, ada blueberry, ada raspberry dan biri-biri ya. Kat dalam ni kita kambing masukkan biri-biri sekali. Buat dua set lah. Dua set ke? Dua set lah, jangan kedek. Dia buat dan saya suka juga kerana bekas ini adalah bekas botol yang namanya on the go. Maksudnya akak pagi-pagi buat dekat rumah, dah blend, letakkan penutupnya terus masuk dalam kereta. Dan yang ini kita buat berry. Kalau kakak nak letak pisang pun boleh. Boleh, nak letak pisang, kiwi boleh, pun boleh. Nak letak mangga. Mangga oren. Pun boleh. Yang ini kita letak aiskrim lah pula. Nak letak aiskrim. Chef. Letak aiskrim. Tu dia. Masuk aiskrim dalam tu. Jadilah milkshake. Sedapnya Rai. Yang ini dah jadi apa tau Rai? Apa dia? Ada apa sorbet. Air batu campur. Yes, berry. Betul. Dapat lagi dengan bulat. Yogurt. Tu apa tu? Yogurt drink. Yogurt drink. Minuman yogurt ya. Wow. Nampak? Nampak? Kita kawal sebenarnya. Betul. Yang ini boleh kita lakukan dekat rumah dan apa yang saya suka. Kalau nak dapat dekat pasaran, apa ni kan yang ice blender, smoothie segala berapa bagainya. Berapa tu? 13, 14, 15. Dan lepas tu kita tahu apa jadi dalam dia. Kita tak boleh nak kawal. Betul. Yang ini anda boleh itu buat dia sendiri menggunakan cita rasa anda. Perisa anda yang anda suka. Gabungan buah-buahan yang anda suka. Pekatnya. Wah, cantiknya. Dah. Ini buah naga ke? Apa ni merah dia? Ha. Macam pula ya? Sebab dia ada berry. Jadi okay, semua ini boleh. Nak menengok tak tahan dah ni. Semua ini boleh anda miliki jika anda hubungi kami sekarang. Atau anda boleh dapatkannya di lapangan pula. Laman sesawang kami iaitu goshop.com.my. Dengan penjimatan harga yang telah kami turunkan hingga RM187. Jadi cepat bertindak. Hubungi kami sekarang di talian yang tertera. Dan terus saja membeli belah di goshop.com.my. Kisen Multifunctional Blender. Daripada harga asal RM249. Kami turunkan. RM187. Saya ni kerja seleke sikit. Tak apa Pak Ni sambung. Saya kongsikan bersama penonton dan juga pelanggan kami. Okey, saya sambung ni dengan penonton kami. Okey, tak apa. Harga di Go Shop, ingat sekali lagi sebelum ini adalah RM249. Kisen Multifunctional Blender. Satu set yang lengkap. Anda bukan sahaja dapat motor dia. Anda bukan sahaja dapat dia punya bekas untuk mengisar.
dapat lagi dengan cawan, dapat lagi dengan pengekstrak, dapat lagi dengan bekas, dapat lagi dengan penutup. Cuma saya nak ingatkan untuk penutup ni ada empat sebenarnya. Cuma satu daripada penutup itu terletak di bawah blender tu sendiri. Kadang-kadang ada yang kata kenapa saya dapat tiga aja? Tidak, mereka sebenarnya akan dapat empat penutup yang kami bawakan hanya untuk anda sahaja. Jadi cepat bertindak, didatangkan dengan hadiah-hadiah tambahan. Kita berikan penjimatan harga, kami berikan bekas tambahan 7 unit yang boleh anda gunakan dalam ketuhan mikro. Anda hanya perlu terus saja ke laman sesawan kami di goshop.com.my. Inilah dia bekas makanan yang kita tawarkan untuk GoPartner. Selamat digunakan dalam ketuhan mikro. Boleh digunakan dalam peti sejuk. Dan istimewanya, ia adalah 100% buatan dari Korea yang kami bawakan untuk anda. Boleh digunakan untuk steam kalau nak steam. Yes, ah, nak buat pau, nak buat dimsum contohnya. Dia nampak tu. Yes, boleh. Tahu. Yes, boleh. Telur. Oh, tu dia. Boleh anda gunakan dengan bekas makanan yang kita tawarkan sebagai hadiah tambahan. Cepat bertindak sebab katanya stok memang semakin sikit, semakin rendah. Anda kena terus saja hubungi kami dan layari laman sesawang kami. Sekali lagi, RM187 sahaja. Dapat satu set yang lengkap kalau anda bijak menghubungi dan mendapatkannya sekarang. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami. Kami ada lagi banyak demonstrasi yang nak kami kongsikan untuk anda untuk Kisen Multifunctional Belanja. Sempena promosi The Great Gift Pack. Dapatkan produk-produk eksklusif sempena ulang tahun keempat Go Shop. Diskaun sehingga 80% dan lebih banyak lagi hadiah-hadiah. Mata ganjaran Go Shop sehingga RM30 untuk pembelanjaan 3 kali ke atas dengan jumlah pembelian minima RM750 tapi tertakluk kepada terma dan juga syarat. Kisen Multifunctional Blender, pengisar versatile kegemaran Pak Neil. Kisen Multifunctional Blender, satu set yang cukup lengkap, dapatkan kesemua ini. Bukan itu saja, jimat RM47 sekarang hanya RM187 sahaja. Hadiah tambahan untuk Go Pak Neil sahaja, dapatkan satu smart cutter dan juga bekas makanan nilainya adalah RM50. Selamat digunakan dalam ketuhan mikro. Ia mampu menghiris, julienne, mengisar, mengekstrak dan juga mengadun. Pengisar berkuasa dengan 21,000 rotasi untuk setiap minit. Penjimatan hebat sebanyak RM47 dan juga hadiah-hadiah tambahan termasuk 7 unit bekas makanan. Dapatkan sekarang terus sahaja ke www.goshop.com.my. Kita tinggal hanya 10 minit untuk anda dapatkan promosi eksklusif hanya untuk GoPanel, iaitu Kisen Multifunctional Blender, Pak Neil. Cepat. Katanya kan, Pak Neil, makin cepat, makin ramai yang menghubungi, makin cepat rendah stok kita, makin turun. Okey, stok kita tak banyak ya. Kita ingatkan kepada anda, harganya akan bertahan selama 10 minit je lagi pada sekarang. Okey, jadi dapatkan barangan anda sekarang pada harga luar biasa ini. Sekali lagi, selalunya harganya ialah 2.499. Kali ini kita jual pada harga 1.87. Betul. Sambil kita nak tunjuk ni, saya tengah menjamah cucur udang, nanti kita tunjukkan. Bezanya kalau anda nak menggunakan pengisar biasa, dia tak ada datangkan fungsi ini. Cuma dengan Kisen, dia lengkap. Dia ada slicer, dia juga ada julienne. So maksud, kalau nak menghiris, nak buat popiah, nak buat tahu sumbat, nak buat samosa, tak payah lagi anda secara manual memotong satu persatu. Dengan Kisen ni semua dapat dilakukan dengan cepat. Kalau masuk cili macam mana bentuk dia? Cuba letak jap. Kalau untuk apa? Untuk cili. Cili ni kalau ni orang tumbuk kan. Yang ini kita tengok cili yang dihiris. Hiris. Tak nak bulat-bulat. Jejari. Jejari ya. Julian. Okey, kita tengok. Boleh tak kita gunakan cili ni? Kita cuba. Oh, iyalah. Boleh juga jadi jejari. Ah, nampak. Cili yang dihiris. Oh, jadi jejari. Okey. Halu-halu. Ya, itu kalau kita nak buat jejari. Yang ini sebenarnya spontaneous, Pak Neil. Tambahkan cili itu tak ada dalam rancangan kita. Sebenarnya plan kita. Tapi boleh juga dilakukan. Rai, nampak benda ni jatuh. Dia tak pecah, Rai. Dia jatuh dari Rai. Tak pecah.
Hilis pun boleh. Cepat. Oh, tu oh, dia. Slice. Menghiris, menghiris. Thank you, Kisan. Terima kasih okay. Menyenangkan hidup kami. Kalau anda di rumah adalah antara mereka yang buat kek ikan sendiri. Kek yeah. ikan ni kalau nak buat Yong Tau Fu, kalau nak buat apa nama? Kalau nak buat apa lagi buat kek ikan? Kek ikan ke, nak buat ball? Udang ke, cucuk udang ke? Boleh juga boleh. Anda gunakan kisan ni Kan semua ni boleh anda lakukan kalau anda dapat kisan, kalau tak ada kisan. Sekarang dia dah hancurkan isi-isi ikan. Untuk kita buat Yong Tau Fu lah. Yes. Okey. Nak buat Yong Tau Fu ke, nak buat fishball ke? Yeah. Boleh anda gunakan dengan kisan. Dan dia, lepas tu dia hancur kan ni. Dia hancur. Lepas tu kau nak buat itu cucu udang, kita boleh tambah lagi. Buanglah cili dia. Buang cili pula. Cili. Pisau dia. Dia pes tu. Tambah. Air sikit. Tambah air sikit. Duduk. Garam. Garam tambahlah sini. Boleh juga. Jangan cucu udang. Air tak cukup, sini boleh masuk. Masuk bawang, bawang. Ada ruang dia. Ada ruang dia. Masuk. Masuk bawang, masuk bawang. Masuk. Mana boleh. Masuk, tambah lagi. Udang-udang ni boleh jadi sekali. Cili. Kamu boleh masuk. Cucu udang. Sedap. Semua kita kisah. Semua main kisah je, Rai. Seronok, Rai, buat benda ni. Okey. Lepas tu, yang menarik juga. Okey, dah lepas tu kita keluar, kita boleh goreng, kan? Ya. Yeah. Wow. Nampak tak? Alalalalala, cantiknya. Tak payah dah bantu tangan lagi dah, Kak. Nampak? Cucuk. Inilah dia yang dah siap. Aku suka kalau dah siap. Lepas tu, kita tawarkan juga dengan chopper ataupun pengisar kalau kita nak buat lada hitam. Ya. Yeah. Kalau kita nak buat cili kering. Tengok sekejap. Ya, kita boleh pisau ini. Okay. Lepas tu, pasang. Sebab yang ini saya ada buat rujukan. Saya ada buat sedikit. Tadi, 5 minit aja lagi kita ada, Pak Nil. 5 minit sahaja lagi untuk anda dapatkan kisan mati pangkuna Belanda. Pak Nil tahu tak, lada hitam ni, kalau Pak Nil beli whole black peppers, they are cheaper than buying powdered. So, maksudnya hari ini kita jimat, kita belikan dia yang biji-biji, kita blend, kita hancurkan sini. Begitu juga dengan cili kering. Kita nak buat cili flakes. Oh, tu dia. Boleh je. Okey. Nak masukkan cili kering. Cili kering kita nak buat cili flakes kita. Teruskan. Alah. Okey, berhenti. Alah. Taruh atas pizza. Sedapnya. Letak atas spaghetti. Ya, sedapnya. Betul. Okey. Kalau itu untuk... Yang ni kenapa tak lepas ni? Tak tahu sebab saya nak tu. Kenapa tak lepas? Sedap kan? Sedap. Okey. Hadiah-hadiah istimewa yang kita tawarkan adalah satu smart cutter, iaitu dia sebenarnya pisau dan juga gunting dan juga chopping board in one. So, tiga dalam satu. Ini adalah salah satu daripada hadiah yang kita tawarkan. Anda juga akan diberikan satu lagi bekas makanan. Nampak? Jangan elok-elok jari. Tak payah lagi pakai chopping board. Semua ini boleh anda gunakan dengan smart cutter anda. Tak cukup dengan itu. Kalau anda dah masak-masak, dah sediakan, dah blend, lepas tu nak simpan dalam bekas, kami berikan anda 7 unit bekas ni, makanan. Ya, macam ni kan. Kita letak ni. Okay. Sini, masukkan. Banyak ni. Masuk dalam ni kan? Semua ni boleh anda gunakan dalam ketuhan mikro sebab selalu bekas makanan penutup tak boleh pakai. Yang kita tak habis semua. Guna. Yang ini boleh anda masukkan sekali dengan sos. Dia ada fungsi di mana dia mampu mengeluarkan steam di dalam bekas makanan ini. Dia lebih selamat. Mana ni boleh dihangatkan dalam ketuhan. Microwave? Boleh. Masukkan terus panas. Makan pada panas. Okey, Amma buat balik. Jadi kepada anda cepat bertindak. Kita tak punya banyak masa sebenarnya. Kita inilah punya, peluang anda untuk mendapatkan Kisan Multifunctional Blender. Anda kena jadi pengguna yang bijak. Okey, jangan buang masa. Inilah peluang anda sekali lagi. Kisan Multifunctional Blender. Hanya RM187 didatangkan dengan hadiah-hadiah istimewa ini. Jadi cepat bertindak. Hubungi kami atau layari kami di www.goshop.com.my secara eksklusif hanya di Go Pak Nil. Okey? Saya pula dah letih pula cakap. Okey, kakak busy makan je, Kak. Tak apa, Kak. Kita tinggal dalam beberapa minit. Okey, right. Sekarang ni saya Pak Nil. Sehingga kita berjumpa lagi, Pak Nil.
Okey, bagi pihak tim produksi Go Pak Neil. Okey, remember this is not the last of Go Pak Neil. Kami akan berhenti berehat. Berehat. Orang tua ni nak berehat. Dan kami akan kembali sekali lagi dengan banyak lagi program-program yang menarik bersama tentu sekali pengacara nombor satu di Malaysia. Okey, sehingga kita berjumpa anda sekali lagi. Terima kasih kerana jadi peneman saya yang setia. yang wrong ini wrong. Bagi anda sini. Pak Neil, mungkin dalam beberapa saat. Okey, pada tim yang bekerja dengan saya, minta maaf kalau ada perangai saya. Rasa tak ada pun perangai saya, okey je. lepas tu, disiplin saya, okey, tip-top. Tak ada masalah pun. Jadi, harap kita dapat kerjasama. Terima kasih sama-sama kepada semua kameraman juga yang saya sayang. Pada pembantu-pembantu saya yang ada dekat sini. Okey, jumpa lagi insyaAllah. Pada penonton yang tak pernah saya lupakan, saya akan terus berjuang untuk harga dan barang yang lebih baik. Jigo! InsyaAllah, bye-bye. Okey, bagi anda yang sentiasa menyokong Go Pak Neil, sekali lagi saya nak tegaskan, ingat ini bukan satu pengakhiran, malah kami akan berehat untuk kembali sekali lagi dalam Go Shop, dalam program-program yang lebih menarik, yang lebih hebat. Terus menyokong kami, tak kiralah Go Pak Neil ke, di Go Shop ke. Bagi pihak, sekali lagi, tim produksi Go Pak Neil, Kelly, Lily, abang-abang, adik-adik cameraman, chef-chef, prop guys, lighting, audio, saya Rai, signing out for tonight. Tonight pula today. Until kita jumpa sekali lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Yeah, kita buat soya sekarang ni. Kita buat air soya. Cepat, masih boleh telefon. Harga tetap ada Go Pak Neil sekarang. Cepat. Dapatkan yang terbaik dari...